Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kesempatan ini kami mengucapkan selamat milad kepada Perserikatan Muhammadiyah. Milad ke-109. Sebuah perjalanan yang amat panjang. Tapi perjalanan ini tidak kemudian membuat Muhammadiyah terlihat sebagai organisasi yang tua, lambat. Sebaliknya, makin tambah usia, makin cepat, makin efisien, makin bergerak menuju perubahan dan membawa pesan berkemajuan. Sebuah pesan kepada semua untuk menyongsong masa depan. Karena itu walaupun usianya lebih dari 100, tapi tidak menengok ke belakang, menengoknya ke depan. Menengok ke belakang, melihat prestasi, melihat karya, melihat manfaat yang sudah dirasakan oleh umat, oleh bangsa dan negara. Menengok ke depan untuk menyusun kembali agenda-agenda penting bagi kemajuan umat, bangsa dan negara, khususnya di masa pasca pandemi ini. Karena kita menyaksikan di masa pandemi ini ada begitu banyak peluang yang muncul sebagai hikmah dari pandemi, di mana umat, masyarakat merasakan tekanan di berbagai sektor. Insya Allah peringatan milad ini yang mengambil tema menebar nilai utama benar-benar menjadi peringatan kepada kita semua bahwa Muhammadiyah telah 109 tahun hadir, membantu kemajuan umat, mendorong kemajuan bangsa, ikut mengokohkan negara Republik Indonesia. Dan kepada seluruh pegiat Muhammadiyah, izinkan kami menyampaikan terima kasih, apresiasi telah menjadi bagian yang turut menopang kemajuan bagi bangsa. Insya Allah, Perserikatan Muhammadiyah makin solid, makin menjadi penebar nilai utama, dan terus menjadi teladan bagi semuanya. Sekali lagi selamat milad kepada Perserikatan Muhammadiyah. Salam hormat, salam takzim dari Balai Kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.